Halo guys, ketemu lagi bersama gue Sibai, dan kali ini gue mau nge-review tentang Daily Dungeon hari Senin, Earth Element. Kalau hari Senin itu lawannya ada Jupi, Velika, Hyvnia, Helenia, sama Evan. Ini lawannya semuanya tuh tim Evan Expedition, kecuali dia nih, dia nyasar sendiri. Ini bukan Evan Expedition. Salah pencet gua salah pencet. Timnya. Kalau di sini gua bawa Theo buat hitternya, soalnya mereka tuh bergombol alias rame-rame, jadi nggak satu-satu. Terus gue bawa Erin, dan kalau di Daily Dungeon hari Senin itu kalau bisa bawa remover yang 3 turn kayak gini, menyerang 4 musuh dengan 150% physical attack, ditambah mengabaikan defense target dan bisa mengurangi buff target selama 3 turn. Nah, kalau bisa bawa dia jadi buat remove buff di wave ketiga. Tapi kalau misalnya nggak ada Rubu, ya nggak apa-apa sih, pakai skill piercing boleh juga. Tapi di sini gue bawa dia, bawa Rubu. Lalu udah itu aja. Let's start. Jadi di wave pertama itu musuhnya 3. Nah, kayak gini. Ini kalau di wave pertama nggak usah diskill juga nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak usah diskill juga nggak apa-apa. Tapi kalau emang kalian belum kuat, diskill aja. Nah, ini wave pertama, lalu wave kedua. Shot. Evan-nya keras. Aduh, salah pencet. Setun. Nah, ini wave ketiga. Jadi kalau kalian gak punya piercing area, pakai skill remover dulu juga boleh. Tapi kalau lebih bagus sih pakai piercing area, biar lebih cepet aja. Ini gue piercing belum mati, jadi harus di remove. Bagi buff Hyvnia-nya itu sama buffnya si Evan, itu bikin mereka tebel. Tahun semuanya. Ya, stun semua. Ya, gue sabar menunggu ini semuanya stun. Oh iya, gue kasih catatan aja ya, kalau misalnya di Daily Dungeon hari Senin, kalau mau lebih aman kalian bawa anti stun. Jadi biar kasusnya nggak kayak gua kayak gini, kena stun semua pas Hyvnia-nya ngeluarin pedang dari langit. Itu buat tambahan aja. Tapi jarang sih Hyvnia kayak gitu, jarang. Soalnya biasanya itu kalau dari Dungeon Senin, musuhnya itu lebih prioritasin ngebuff dulu daripada nyerang dulu. Karena emang peraturan mainannya itu emang dari sononya kayak gitu. Kalau buffer sama attacker, biasanya tuh attacker duluan. Buffer duluan, baru attacker belakangan. Nah, so ini selesai, dan hadiahnya itu elemen bintang 4. Ya. Selesai, dan mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi bersama gue Sibai di video-video selanjutnya, dan bye.